ada update sikit untuk motor ni. Oh ni dah spray. Apa nama? Fork, footrest. Ah, warna silver ikut model ni balik. Kat weekend, kat pelantar damai. Wow, gini wow betul model dia. Okay lah sikit. Dia buat YouTube kan? Bagi bingit lah. Pemen dia kan? Dia punya pemen dia, Abang Budik. Saya check kat motor saya. Saya Swiss brake depan yang sentiasa ada api. Motor ni wire yang sentiasa ada api tu jadi ke wire signal. Jadi sekarang ni kita nak tukar follow wiring motor kereta light. Wiring yang sentiasa hidup itu sebenarnya tertukar untuk Swiss belakang ni. Yang ni yang sentiasa hidup sambung ke Swiss brake depan dengan belakang. Brake belakang dah ada. Brake kaki pun ada. Macam mana boleh tertukar? Sebabnya warna dia lebih kurang aje. Yang coklat ni memang betul wire signal belah kiri. Wire coklat yang sentiasa hidup warna macam purple sikit. Tapi coklat purple-purple je tu. Coklat pink bersambung ke Swiss brake. Patutlah motor ni gila. Saya yang salah isi. Bukan lekuk dia pening. Cumanya yang tak ada signal kanan pula. Sini signal kanan. Kemungkinan relay dah rosak. Sebab hari tu pakai wire lain untuk signal belah kanan ni. Tiba-tiba owner cakap signal kanan tak ada mampu. Kena check balik wire ni ada api ke tak ada wire signal belah kanan ni. Suspeknya switch yang sebabkan signal kanan tu tak nyala. Belum ni okey. Dan sebelum ni pun saya ada usik switch ni. Belah ke kiri. Okey, signal nyala. Signal depan nyala. Cuma bila ke kanan switch ni dia tak pergi ke dalam tu sekali. Yang belah dalam ni dia tak bergerak sekali. Ke belah situ, ke belah kiri untuk signal kanan dia tak bergerak. Jadi mungkin kita kena adjust sikit agaknya. Benda ni rasanya longgar. Preplay banyak sangat. Jadi bila signal ke belah kanan dia tak kena betul. Jadi kita adjust sikit. Memang confirm benda ni. Yang ni belah ke belah ke kanan ada signal. Belakang pun ada. Oh, cabut bearing. Belah ke kiri. Ngam. Kat sini, benda ni longgar. Benda ni longgar, kena pasang balik. Kemas elok-elok. Tapi bukan masalah wiring yang asalnya. Masalah wiring memang confirm motor ni. Sekarang ni masalah switch je. Daripada masalah wiring bertukar kepada masalah switch. Ngam motor ni. Signal kanan. Signal kiri. Switch yang problem, bukan relay. Owner tengah hijau silencer yang dah keput. Masalah utama wiring ni je tertukar. Yang sentiasa hidup sebenarnya sambung ke Swiss brake. Ha, Swiss brake depan ni wire dia kena sambung sini. Tengok daripada contoh motor kereta light ni. Maklum lah kita bukan biasa sangat main wiring. Jadi kena tengok contoh macam tu senang. Lampu neutral dengan lampu tuti tak hidup lagi. Lampu meter, lampu depan, lampu belakang semua settle.
Tak kita test. Hari tu kita tukar coil magnet. Motor okey, panas okey. Sekarang ni tak ada mati-mati lah. Jadi memang hari tu memang coil magnet tu problem. CDI dengan coil api okey lagi rasanya. Jadi kita tukar balik. Kan ke? Lampu dua ni. Sebab ni CDI locker. Mana tahu kan? Kod tertiba tukar CDI. Lampu neutral dengan lampu tertiba baru nak hidup. Mana tahu? Yang ni CDI ori motor Boss. Sepco. Yang itu kita tukar. Yang brand NK. Tak tahu lah brand NK ke apa. Tapi tak ada brand. Tak ada chop Sepco ke apa. Tapi boleh pakai. Motor hidup tak ada masalah. Yang ni coil plug asal motor ni. Bukan ori motor tapi yang memang asal. Yang dah tukar. Sunmo. Itu tukar dengan adik saya punya ni. Yang ni RD125 punya. Untuk test. Tengok sama ada kuih api ni okey tak okey. Rasanya kuih api ni pun okey. Tak ada masalah. Yang rosak. Magnet coil. Yang tu dah settle problem. Tukar balik. Masuk ni. Kepala plug NGK. Tak tahu siapa punya. Ada sekali dah kotak. Masuk je lah. Made in Japan ni. Kecil rasa mungkin untuk motor EX5 agaknya. Yang RZ punya besar macam ni. Sama macam tu besar. Tapi NGK made in Japan. Badai lah. Belah wiring mat dalam ni. Ni wire pelampung minyak. Wire positif pelampung minyak. Dia bersambung direct ke soket meter. Maksudnya power. Agihan power tu daripada meter. Macam kereta juga. Macam kereta. Kalau sebelum ni saya pernah belah wiring kereta kancil. F5. Wiring L2S. Sama juga. Agihan power tu pada meter. Saya tarik wire ni. Dia gerak. Daripada depan sampai ke belakang ni direct. Kalau negatif saja dia ambil daripada punca apa tak tahu. Negatif biasa lah sebab dia shock body. Dia ada sambung kat mana kat sini tadi. Saya belah sikit. Sini saya tak belah. Malas sini. Kena belah wire meter pula. Rasanya mungkin wire meter ni ada putus. Kemungkinan besar. Kita nak angry lagi. Nak cabut yang tu. Sorry. Nanti dah pasang balik okey? Nak repair balik okey? Tak yang putus. Ada Z. Kalau tak ada meter minyak. Tak elok. Jangan bising. Jangan kacau. Pergi masuk lah. Pergi on. Pergi on. Masuk. Pergi masuk. Dah lewat dah. Waktu tidur dah. Pergi masuk. 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 Rasanya saya dah jumpa kat mana punca motor ni tak ada. Wire neutral tak hidup. Wire tuti tak hidup. Wire pelampung minyak tak hidup. Macam wire positif untuk pelampung minyak ni sebab saya pelik. Saya test kat kereta light tu. Wire minyak ada power. Untuk motor ni tak ada. Jadi ada. Wire purple lah. Agihan power tak komplit. Memang punca power daripada soket meter ni sahaja. Dia tak ada bersambung mana-mana. Straight direct. Wiring lama ni mungkin kita boleh review balik. Itu kemudian hari. Campak lepas ni. Owner cakap sebelum ni memang hidup. Lampu neutral hidup. Lampu tuti hidup. Pembarang motor bila kita cabut. Bila kita pasang balik. Biasanya memang macam tu. Barang-barang apa pun sebenarnya bila kita buka. Kita pasang balik. Biasanya akan ada problem. Barang komputer pun macam tu. Barang motor pun sama juga macam tu. Sebab sebelum ni benda wiring ni semua keras. Lepas tu bila kita masuk, kita bengkok-bengkok kan apa semua. Ada yang reput sikit bila kita tersalah tarik ataupun terlipat ke arah lain. Masa tu dia putus belah dalam ni. Tak payah nak ikut meter ni. Saya tak nak ikut original. Saya nak belah je. Tak nak banyak kerja untuk. Ini apa ni? Untuk. Wire ni yang putus, yang reput. Satu wire ni dia bersambung ke lampu minyak memang ngam. Satu lagi ke lampu neutral. Satu lagi ke lampu tuti. Jadi inilah memang punca dia. Tak syak lagi. Asyik baik kita kecai meter ni. Kalau tak, tak jumpa punca. Sambung wire balik. Mana-mana yang agak-agak macam reput lagi. Menunggu masa nak cabut. Bolehlah buat sekali. Tapi bang ni dah tak gaya ori motor lah. Nak ori motor kan? Haa tak apa. Tunggu dulu. Cukup ori motor kak. Tak cukup lagi. Tak cukup lagi. Benda senang. Ori motor QC by Fazizy Fauzi. Lembut ke lembut lagi ni. Ni ori motor ni. Dah koyak-koyak. Untuk. Dia apa benda kat ni. Moment of truth. Lampu tuti nyala. Lampu neutral nyala. Kat dalam tu ada nama.
shoot. Back belakang, back kaki belakang. Back depan. Nampak lah. Dah start pun dah okey. Horn? Horn tak ada. Okey, horn tak ada. Signal kanan, cun. Meter jalan, cun. Kiri, cun. Start tengok. Settle dulu untuk malam ni motor ni. Motor ni pun sebenarnya dah seminggu owner bawa, owner pegang. Pulang kat owner sebenarnya cuma nak repair lagi sikit-sikit. Apa patut dia hantar balik. Yang mana boleh buat dulu, wiring okey semua. Alhamdulillah settle hasil daripada belah wiring tu. Kita tak ada apa kot malam ni. Settle untuk motor ni. Motor sebelah tu akan datang insya-Allah.